Mitra TATV, Ramadan merupakan momentum yang sangat penting bagi umat muslim dimanapun berada. Pada bulan tersebut saatnya sebagai umat muslim untuk berbagi sebagai wujud kepedulian terhadap sesama. Untuk melaksanakan panggilan saling berbagi di bulan suci Ramadan 1436 Hijriah, Kanwil DJP Jateng 2 Surakarta mengadakan beberapa kegiatan, yang salah satunya adalah buka puasa bersama anak-anak panti asuhan. Bersama dengan TATV, TA Radio, dan TA Enterprise, Kanwil DJP Jateng 2 Surakarta melaksanakan buka puasa bersama pada hari Sabtu, 11 Juli 2015, bersama anak-anak panti asuhan yatim Putri Aisyah, Surakarta, yang beralamat di Jalan Samratulangi, 3438 Gramet, Surakarta. Kegiatan yang mengambil tema buka bersama dan berbagi berkah dengan Kanwil DJP Jateng 2 Surakarta dihadiri oleh pejabat dari Kanwil DJP Jateng 2 Surakarta, pengurus panti asuhan dan anak-anak panti asuhan. Acara yang mulai pukul 4 sore sampai tiba waktunya berbuka puasa dibuka dengan sambutan dari perwakilan Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah 2 Surakarta. Pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa berkumpul di sini di tempat yang penuh berkah ini, Panti Asuhan Aisyah, dalam rangka kegiatan buka bersama, pajak berbagi. Jadi kami selaku perwakilan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Kanwil Pajak Surakarta di sini, antaranya di mana itu, ingin pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada Panti Asuhan Aisyah dan juga Panti Asuhan Al-Had ya, yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini dan menerima kami dalam kegiatan pajak berbagi ini. Suasana kebersamaan pun terjalin dalam acara buka puasa bersama tersebut. Adik-adik panti asuhan mengikuti seluruh rangkaian acara dengan riang gembira bersama Kak Ririn dan Kak Indra dan kakak-kakak host lainnya yang menemani mereka. Bagi adik-adik yang berani menjawab pertanyaan dengan benar mendapatkan bingkisan hadiah yang telah disediakan. Sambil menunggu waktu ngabuburit, adik-adik diajak untuk menyaksikan hiburan sulap dari El Kazu di Javo. Suasana akrab dan kebersamaan dalam kegiatan tersebut sangat terlihat. Mereka berbaur dengan teman-teman diajak untuk terlibat dalam permainan sulap tersebut.
Berbagai hiburan sulap komedi yang lucu membuat adik-adik yang hadir tertawa, sehingga tak terasa sampai waktunya mendekati berbuka puasa. Menjelang waktu berbuka puasa, seluruh adik-adik Panti Asuhan Aisyah sebelum membatalkan puasa bersama-sama memanjatkan doa yang dipimpin oleh Bapak Ridwan, pimpinan Panti Asuhan Aisyah Surakarta. Sambil menikmati makanan buka puasa yang telah disediakan, Kak Ririn dibantu oleh Kak Indra membagikan bingkisan perlengkapan sekolah kepada masing-masing adik-adik Panti Asuhan Aisyah Surakarta. Acara buka bersama dan berbagi berkah dengan Kanwil DCP Jateng 2 Surakarta diakhiri dengan penyerahan bingkisan kepada Panti Asuhan Aisyah Surakarta yang diterima oleh Bapak Ridwan selaku pimpinan Panti Asuhan Aisyah Surakarta. Dalam rangka bulan Ramadan ini, kami di DCP Jawa Tengah 2 yang berada di Surakarta melaksanakan kegiatan pajak berbagi dengan buka bersama dengan anak-anak yatim piatu yang ada di Panti Asuhan Aisyah. Program ini menjadi agenda tahunan sebagai wujud kepedulian jajaran kami di DCP Jawa Tengah 2 kepada sesama, kepada masyarakat, dan juga sebagai bentuk kehadiran pajak di tengah-tengah masyarakat yang sebenarnya pajak itu setelah hadir dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur
baik jalan, jembatan, sekolahan, maupun program-program subsidi, layanan kesehatan, dan sebagainya. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama bagi anak-anak yatim yang ada di Panti Asuhan Asia ini. Buka puasa bersama antara Kanwil DCP Jateng 2 Surakarta dan anak-anak panti asuhan ini merupakan wujud kebersamaan untuk saling memberikan dukungan, berbagi, dan peduli antar sesama. Apalagi ini di bulan suci Ramadan, kita perlu membagi kebahagiaan dengan sesama.